Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan-rakan kerana meluangkan masa untuk dengar satu peluang buat bisnes yang kita boleh jalankan secara online ataupun secara offline. Jadi, saya di sini saya nak kongsikan serba sedikit apa yang telah saya perolehi selama 7 tahun dalam ni. Seingatan saya tengok ada lagi tracking yang saya simpan. Bulan pertama dulu saya start Julai 2010. Julai 2010 tadi kalau tak salah ni komisen saya yang pertama RM59.30. Saya taja orang level 1 dia makin makin besar rupanya. 500 lebih dan tiap-tiap bulan dia makin naik tuan-tuan. Makin naik cukup setahun ya Julai 2011 saja saya tengok komisen saya dah 3900. 3900 dah sama gaji dengan pegawai tuan-tuan. Waktu tu woi, saya tak tahu nak cakap dapat gaji 3900 dapat komisen dengan duduk di rumah buat promosi secara online dekat Facebook dapat 3900. Rasa macam dah terbang dekat awang-awang. Sangat besar. 3,900 untuk saya ketika itu sangat-sangat-sangat besar. Tetapi sesuatu yang sangat menakjubkan, bila saya tak berhenti buat promosi, bila saya tak berhenti menambah orang di level 1, komisen saya makin bertambah. Julai 2012. Julai 2012, komisen saya RM13,384.83. Yang ini yang dapat 3,900 pun dah tak terkata. Dapat 13,000 sebulan dah. Tak tahu nak cakap apa lagi dah tuan-tuan. Sangat-sangat-sangat banyak. Sangat banyak. Okay. Dan apabila dia dah masuk 2013, komisen tu dah melebihi 40,000. Saya sangat-sangat berharap siapa kawan-kawan yang ada masalah keuangan, yang tak tahu macam mana nak buat duit secara online, yang dah banyak habis duit buat bisnes itu, buat bisnes sini, melabur sana, melabur sini, nak cuba keluar daripada masalah kewangan, cuba nak cari untung besar, tak dapat. Saya cadangkan buat bisnes ini. Yang tuan-tuan tengok ni baru Jun 2013. Ni, Julai 2017. RM258,000 dia tak kisahlah tuan-tuan. Sama ada dia masuk akal ke tak masuk akal ke. Dia betul ke dia tak betul ke. Yang itu yang telah saya dapat. Jadi saya bukan paksa tuan-tuan join bisnes ni. Tuan-tuan nak join ke, tuan-tuan tak nak join ke, saya memang dah dapat dah. Dengan hasil yang saya dapat ni, saya translatekan. Saya dapat beli rumah. Saya dapat beli rumah sebuah di Denai Alam. Okay. Saya abadikan nama Tuan Excel, letak depan rumah lagi. Saya dapat beli beberapa kenderaan. Semuanya tu saya beli dengan cash. Sebabnya saya dah serik hidup berhutang. Bila saya dapat duit dalam Tuan Excel ni, saya langsung tidak mau berhutang lagi. Kalau saya mampu, saya beli. Kalau saya tak mampu, kalau saya hanya mampu pakai motor, saya pakai motor. Tapi saya tak nak berhutang lagi dah. Tetapi bila lihat komisen Tuan Excel ni, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Sebab orang sentiasa top up, tuan-tuan. Orang sentiasa top up. Jadi semakin bertambah, saya belilah sedikit harta untuk merasai nikmat dunia ni. Saya beli rumah di Denai Alam ni. Saya beli kereta BMW 2 biji. Semua saya beli cash. Melalui rezeki yang Tuhan bagi dalam Tuan Excel ni, saya beli tanah beberapa ekar di Kelantan. Saya buat rumah di Kelantan. Saya beli bot di Kelantan. Di Pengkalan Cepa. Saya buat rumah betul-betul di tepi sungai. Semuanya itu hasil daripada komisen yang saya perolehi dalam Tuan Excel. Jadinya bukti tak payah cerita nak bukti. Untuk saya tak perlu apa ada bukti lagi. Untuk tuan-tuan, tuan-tuan kalau nak keluar masalah kewangan, jangan bertangguh lagi. Sebab modal RM100, saya rasa kalau dia tak menjadi pun tuan-tuan tak akan menyesal. Okay? Sedangkan produk dia memang tuan-tuan pakai. Bukan satu produk yang tuan-tuan kena letak tepi dinding. Tak perlu. Memang pakai. Talian handphone. SIM card. Okay. Jadi, saya cadangkan jangan bertangguh. Selagi tuan-tuan bertangguh, selagi anda bertangguh kepada yang ada menghadapi masalah kewangan, masalah itu tak akan selesai. Selagi tuan-tuan tidak mulakan sesuatu. Bila mulakan sesuatu, insyaAllah kita boleh mengharapkan sama ada benda itu akan berubah di masa akan datang atau tidak.
Saya nak sangat tuan-tuan buat bisnes ni. Siapa yang menghadapi masalah kewangan, tak tahu nak buat bisnes apa, tak payahlah buat satu bisnes yang modalnya besar, yang pelaburannya besar, takut habis duit. Kalau menjadi tak apa, kalau tak menjadi, dia bukan membantu kita, dia akan menambahkan beban yang ada dalam kehidupan kita sekarang ni. Jadi buat bisnes ni, saya bantu mana yang boleh. Kalau tuan-tuan buat ke tak buat ke, saya dah 7 tahun tuan-tuan merasai nikmat apa yang Allah bagi dalam bisnes Tuan Excel ni. Jadi saya mengharap sangat tuan-tuan buat bisnes ini, dan saya tolong mana yang saya boleh bantu, tolong. Okey. Saya yang boleh saya bantu, insya-Allah saya akan bantu. Dan mana yang ilmu-ilmu yang saya jumpa, yang saya kata rahsia ke apa, itu sebenarnya bukan rahsia. Lepas tuan-tuan join, saya akan masukkan dalam grup, dan insya-Allah saya akan kongsikan teknik-teknik tersebut supaya sama-sama boleh merasai nikmat, boleh merasai rezeki yang ada, dan boleh sama-sama keluar daripada masalah kewangan dan cuba rasa bagaimana hidup dalam bebas kewangan, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.